Umat Islam di Malaysia tidak boleh
Sinadi terangsang. Justru katanya kerajaan yang bertanggung jawab akan membina sebuah peradaban dan melaksanakan agenda transformasi negara bagi mencapai hasrat tersebut. Beliau berucap dalam majlis penyelidikan bersama Perdana Menteri di Padang Kedah, Kupang, Kedah. Apa kajian itu? Rakyat perlu mempertahankan nilai-nilai kehidupan positif yang selama ini diamalkan mereka. Pada masa sama, yang cuma diterapkan oleh sesetengah pihak. Sebenarnya itu dibuat kesempatan untuk Menteri Tansri Muhyiddin Yassin ketika berucap dalam Majlis Himpunan Rakyat Satu Malaysia di Kelumang, Johor. 6,092 rakyat Malaysia telah melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi Pos Luar Negara pada 28 April lalu. Menurut pengerusi SPR, ini juga Pak Aris Yusuf, mereka mesti berangan kerja. Kalau tak begitu buat dengan kerja. 756 pengundi Pos Luar Negara yang berdatang. Berbicara kepada media, tempat meninjau kawasan pengundi keluar. Bikin terjauh wajiban. Jangan kasih lebat sikit sana jadi. Terus dia pun ini. Itu normal.
jauh lagi ni dari nama tu. Tadi yang bawa yang asap hitam tempatnya tuh montam jauh sini masalah itu enggak ngerti banget sport yang bawa sebes di luar tuh kok sudah itu mana tuh rumah Mazda. Itu tua, ini tua. Paling lagi juga lagi. Di bawah motosikal ada lampu lagi. Berapa cerita berapa non? Apa ceritanya? Saya belum bercerita. Cerita apa tadi terhadap di sekolah? Jadi kemarin kalau buat itu kembali pun tu? Ya lah kemarin. Jadi kamu nunggu pun lagi. Orang kau masih dua rumah. Rumah kubur ni di daerah sana. Kan dulu ni gravel. Mana baju ini lama simpan ya? Di pasar kan? Tidak. Sini 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 ni lewat itu mana kau nak pergi? Dia pergi hari-hari pulang balik juga lah. Kau dengar? Ay, itu pas hari-hari dua kali lagi. Apa mau ada aturan juga ya, subsidi minyak? Kena tambah lagi. Bila subsidi turun, harga minyak naik. Bila subsidi turun, pendapatan negara bertambah. Sebelah naik minyak, beruntung. Dia tidak tahu bayar lagi subsidi buat kalimpung. Kok sikit? Lepas itu duit, siapa yang pakai? Pembahasan kepada golongan yang akan terjejas. Susilo berkata, subsidi minyak adalah tidak wajar kerana ia boleh memberi risiko kepada pertumbuhan ekonomi. Subsidi minyak telah menyebabkan perbelanjaan kerajaan meningkat dan menyebabkan berlakunya defisit akaun semasa. Bekas Presiden Pakistan, Perbaik Pakistan, tahan sehingga 14 Mei berhubung dawaan terbabit dalam pembunuhan bekas Perdana Menteri Penasir Bhutto pada tahun 2007. Ini bermakna beliau akan ditahan semasa pilihan raya parlimen berlangsung 11 Mei ini. Perintah tahanan dalam rumah itu dikeluarkan oleh Mahkamah Anti Keganasan. Perbaik Musyarraf pulang ke Pakistan dengan hasrat untuk bertanding dalam pilihan raya negara itu. Namun hasrat itu terkubur selepas dia dikenakan tahanan dalam rumah sejak 2 minggu lalu. Kuwait menghantar pulang pegawai asing yang didapati melakukan pelbagai kesalahan melanggar peraturan jalan raya. Tindakan itu bertujuan membendung kes kemalangan jalan raya. Pegawai kanan Kementerian Dalam Negeri, Jenderal Abdul Fattah Al-Ali, memberitahu Akhbar An-Nahda sejak beberapa hari lalu, seramai 213 orang pegawai asing dihantar pulang kerana tidak mematuhi peraturan jalan raya dan pelbagai kes berat lain. Antara kesalahan yang dilakukan, memandu tanpa lesen, menggunakan kenderaan rasmi untuk membawa penumpang dan melanggar lampu merah kali kedua. Sedikit perkembangan sukan menjelang perlawanan separuh akhir kedua Liga Juara Eropah, Barcelona mengakui mempunyai peluang cerah untuk menempah titik
kepala akhirnya menewaskan bayi mulai kosong dalam separuh hari petang Rabu lalu. Cantik itu di tengah hari itu belum siap kan kira-kira? Yang 2.500 dalam sidang media di Melbourne percaya Messi akan pulih sepenuhnya daripada kecederaan itu. Nanti satu konsultan. Sebagai kami sampaikan sari berita utama sekali lagi. Rakyat diminta pertahan nilai-nilai kehidupan positif. Lebih 6,000 warga Malaysia di luar negara tunai tanggungjawab dalam PRM13. Eskom kenal pasti individu terbabit dalam pencerobohan di Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Syahri Liza Abu Bakar. Pada hari ini 30 hari bulan April dalam tahun 1969, Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak telah merasmikan